Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator daripada negeri saya juga, Perak, Senator Hamzah sebentar tadi, yang mulai menyatakan rasa kekecewaan bahawa ada pemimpin-pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan yang bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin bukan Islam dalam Pakatan Harapan, yang menampakkan bahawa kita bersikap toleransi yang berlebihan ataupun tidak membela kedudukan agama Islam. Dalam hal ini saya ingin mengambil satu contoh. Apabila isu RUU 355, kita berbeza dengan DAP. Pendekatan PKR bawah-bawah ini setelah mendengar ucapan Yang Berhormat Marang itu, pada asasnya kita menyokong. Tetapi kita hendak supaya rang undang-undang ini tidak dipolitikkan oleh mana-mana pihak. Ianya hendaklah dibahaskan oleh pakar-pakar perundangan Islam lokal dan antarabangsa, kerana isu penghayatan undang-undang jenayah secara khusus adalah merupakan isu bersama setelah kita melihat beberapa kegagalan di Pakistan, di Sudan dan di beberapa negara lain. DAP tak bersetuju dengan pendekatan kita sampai sekarang. Kita berbeza dengan DAP. DAP menolak RUU 355 dengan menyatakan unconstitutional, tidak berpemegang. Kita tak bersetuju. Karena itu hal ini kita bahaskan di dalam Majlis Pakatan Harapan dan kita masih teruskan. Jadi tak bolehlah untuk kita mendengar hujah daripada senator sebentar tadi bahawa orang Islam dalam Pakatan Harapan itu pemimpinnya tidak mempunyai maruah untuk mempertahankan agama Islam. Sekian, terima kasih.